Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alam sekitar pada masa kini semakin membimbangkan. Tahukah anda terdapat pelbagai pencemaran yang telah berlaku di bumi ini, terutamanya di negara ini sendiri. Antara pencemaran yang telah berlaku di bumi ini, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran sisa pembegal dan pelbagai lagi. Pencemaran-pencemaran ini berlaku adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang melakukan aktiviti yang menyebabkan pencemaran alam sekitar berlaku. Selain itu, tahukah anda, rakyat Malaysia menghasilkan 37,000 tan sisa sampah setiap hari. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil bagi mengatasi masalah ini daripada terus berlaku. Betul, Leija. Terdapat beberapa langkah yang harus kita ambil. Yang pertama melalui kempen 3R, yaitu Reuse, Reduce, Recycle. Dan kedua, melalui kempen Cintailah Alam Sekitar Kita. Guys, masih terlenakah anda? Tahukah anda, walaupun kita kini berada di tahun 2019, masih terdapat segelintir masyarakat lagi yang tidak prihatin terhadap alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana masih ada lagi masyarakat yang mengamalkan pembakaran secara terbuka dan menghisap rokok di tempat awam. Tidakkah anda tahu bahawa perbuatan-perbuatan anda ini akan menyebabkan orang sekeliling anda mendapat kesan buruknya? Jadi, masih terlena ke anda? Tahukah anda, bahan-bahan yang dibuang ke dalam air akan mengurangkan kandungan oksigen. Dengan ini, manusia akan senang mendapat penyakit dan masalah yang teruk. Sebagai contoh, cirit-birit, sakit perut dan macam-macam lagi. Sampah dan najis yang dibuang ke dalam air juga akan membuatkan bakteria senang membiak. Ini akan memberi masalah kepada kehidupan di dalam air dan kehidupan manusia sendiri. Jadi, masih terlena ke anda? Tahukah anda, kegiatan penebangan hutan pada masa kini semakin berleluasa akibat daripada sikap rakus manusia itu sendiri. Tanpa kita sedari, sikap ini menyebabkan berlakunya kemusnahan habitat flora dan fauna serta menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Oleh itu, sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita haruslah membanteras kegiatan ini agar kita dapat mengekalkan dan memelihara habitat flora dan fauna serta dapat mengelakkan bencana alam seperti tanah runtuh daripada berlaku. Jadi, masih terlenakah anda? Tahukah anda pencemaran udara merupakan pembunuh nombor satu di dunia yang memberi kesan kepada lebih kurang 100 juta orang di seluruh dunia? Antara kesan pencemaran udara adalah kesukaran pernafasan, penyakit yang berleluasa dan juga sakit dada. Oleh itu, peliharalah alam sekitar yang telah dianugerahkan kepada kita agar pencemaran ini tidak berleluasa. Jadi, masih terlena ke anda? Dunia. Semua orang tahu betapa banyaknya pencemaran alam sekitar yang terjadi pada masa kini. Disebabkan kita, dunia menjadi mangsa. Pencemaran alam sekitar, pencemaran sungai, pencemaran air, pencemaran udara dan pelbagai lagi pencemaran yang telah berlaku di muka bumi kita yang tercinta ini. Alam menangis, dunia merana. Jadi, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian alam sekitar ini agar kita terus hidup aman dan sentosa. Jadi guys, masih terlenakah anda?